Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adarian 29. Pada kesempatan kali ini saya akan buatkan video simulasi pemasangan lampu D2 laser premium 20 watt saklar kiri Vixen yang sudah kita custom PNP untuk Honda periode 2023 dan juga rangkaian relay set, dan terus ada pemesanan saklar dua mode yang biasa di spion itu merequest pemasangan di bawah saklar kiri Vixen. Untuk hasil pemasangannya seperti ini. Jadi nanti ordernya itu tinggal memasangkan saja, karena di bagian sini sudah saya sediakan soket juga. Ini sudah saya kasih keterangan nomor 2, tinggal disambungkan ke soket yang ada di relay set 3 pin juga, yang sudah saya kasih keterangan nomor 2 juga seperti ini. Lalu di bagian soket nomor 1, ini soket 2 pin di relay set, tinggal disambungkan saja di bagian saklar kiri Vixen. Di sini sudah saya sediakan soket 2 pin menuju ke relay set. Dan kebetulan memang untuk saklar kiri Vixen ini merequest khusus untuk bagian pas beam saja yang berfungsi nyala bersamaan. Terus di bagian soket 4 pin yang sudah saya kasih keterangan nomor 3, tinggal disambungkan saja ke bagian soket yang ada di driver lampu ada 2 laser premium 20 watt. Dan jadi hasilnya seperti ini. Dan di sini ada paketan untuk menurunkan spakbor depan untuk baut L ukuran baut 10 atau 6 mili panjang 3 cm, terus ada roller 3, ada juga baut obeng plus ukuran baut 8 untuk membautkan bagian sini ya, kanan kiri. Jadi baut aslinya dilepas mengganti pakai ini. Lalu sebelum dibaut tinggal diganjel di bagian sininya menggunakan mur yang sudah saya sediakan ini yang warna hitam. Di bagian yang saya kasih arus adalah input positif menuju saklar, negatif menuju ke relay set, lalu positif dari aki yang ada sikringnya. Saya kasih arus juga positif, jadi nanti berfungsi untuk bagian negatif yang ada saklar Vixen. Nggak saya kasih arus negatif karena ini hanya bisa dipasangkan ke bagian motornya saja. Kita coba tes untuk low beamnya. Nah, jadi ke bawah cahaya warna kuning menyala ya, seperti ini. Ini untuk hasil low beamnya. Pas kita nyalakan high beam, ini warna putih. Jadi pas kita di bagian sini ya, bagian pas beam saklar kiri Vixen, maka yang nyala bersamaan berfungsi. Jadi pas posisi low beam kuning, langsung pas beam seperti ini. Pas high beam putih, pas beam pun seperti ini. Dan di sini terlihat ya, untuk hasil relay yang menyala untuk low beam kuning, maka sebelah kiri yang menyala. Ini berarti si relay ini berfungsi. Pas kita nyalakan high beam putih, maka paling kanan yang menyala. Pas kita nyalakan pas beam seperti ini ya. Jadi untuk pas beamnya yang nyala bersamaan, maka kita lihat yang berfungsi nah, jadi yang di tengah. Ini walaupun di bagian atas nyala ataupun yang putih nyala, tetap yang nyala bersamaan berfungsi seperti ini. Oke, cukup mudah ya. Jadi untuk pemesanan, jika kita pesan satu paket lengkap beserta saklar kiri Vixen yaitu dan juga lampunya, terus saklar dua mode, ada juga bracket tambahan, pasti akan lebih mudah lagi dalam pemasangannya. Oke, cukup sekian untuk video simulasi pemasangan lampu D2 laser premium 20 watt saklar kiri Vixen dan juga relay set, dan terus ada saklar tambahan dua mode yang dipasangkan di bawah saklar kiri Vixen pada kesempatan kali ini. Dan kebetulan memang ini pemesanan akan saya kirim ke daerah Bali. Untuk pemesanan sendiri nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi untuk link penjualannya. Jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar ataupun bisa langsung kontak WhatsApp saya di kolom deskripsi. Untuk pemasangan bisa langsung kontak WhatsApp saya di kolom deskripsi juga di nomor 0812-2750-7229. Untuk lokasi pemasangan kami di daerah Tangerang Selatan, tepatnya di Jalan Rawabunga 15 RT1 RW2 nomor 167 Kelurahan Pondok Kacang Barat Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan. Atau teman-teman bisa searching di map lokasi kami yang bernama Rian Asoris Motor. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten-konten tentang perlampuan khususnya di motor dan juga di mobil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.